what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Don't fly too high.
Thank you.
Thank you.
harus kita perhatikan. Tapi saya bisa menerima, saya juga setuju itu. Kalau saya jadi presiden, saya memikirkan Kementerian Kebudayaan. Ya. Kalau ide yang baik dari manapun, saya bisa terima dan saya dukung. Terima kasih. Tanggung jawab guru dan dosen makin berat. Thank you.
Intervensi dari pemerintah, dan tentu saja apa yang mesti dikerjakan oleh perguruan tinggi pun dia harus bisa menunjukkan bahwa UKT ini dengan klaster-klaster pembiayaan seperti ini diperuntukkan untuk kalangan yang memang sesuai dengan strata mereka. Begitu. Cukup? Baik. Cukup. Saya berikan kesempatan berikutnya untuk Pak Anies menanggapi jawaban dari Capres nomor 3, 1 menit, silakan dimulai dari Anda bicara. Ya, terima kasih, bagus Pak Ganjar. Kami teruskan. Jadi kami melihat pendidikan tinggi sebagai supplier pembentukan kelas menengah Indonesia. Negara harus menempatkan pendidikan tinggi itu sebagai eskalator sosial ekonomi. Jadi kalau cara pandangnya begitu, maka biaya pendidikan tinggi ada dua penyedianya. Satu orang tua, satu negara. Nah, unsur negara harus lebih besar. Negara ambil alih biaya itu, bukan justru malah dibebankan ke universitas. Supaya apa? Dosen, pimpinan universitas bekerja pada pendidikannya, pengajarannya, penelitiannya, pengabdian masyarakat. Biayanya negara yang masuk. Ini sebagai investasi. Nanti negara itu dapatnya pendapatan dari mana? Ketika mereka menjadi kelas menengah, mereka bekerja, mereka memberikan pajak bagi negara, tapi bukan pendapatan ketika mereka sedang sekolah. Jadi negara menciptakan universitas sebagai eskalator sosial ekonomi. Itu kira-kira juga dilakukan. Baik, kami berikan kesempatan terakhir untuk Capres nomor 3 memberikan tanggapan dari respon Pak Anies. Silakan Pak Ganjar, 1 menit dari Anda berbicara. Kalau kita ingin membangun dan basisnya adalah sumber daya manusia, saya kira tidak boleh
diingkari bahwa betul pendidikan adalah investasi. Jangan dihitung-hitung sebagai sebuah kos. Maka kalau kemudian saya mau berbagi pengalaman di Jawa Tengah, kenapa saya cari keluarga miskin agar anaknya bisa sekolah langsung kerja. Kami mulai dari SMK karena alhamdulillah kami mampu untuk mengcover itu. Ada SMK Jateng, mereka sekolah 3 tahun dan lulus. Kami ingin tingkatkan ini. Kemana? Ke perguruan tinggi. Agar mereka kemudian bisa jauh lebih baik lagi. Dengan cara itu, ruang-ruang publik kehadiran negara khususnya dalam bidang pendidikan inilah yang bisa kita berikan kepada mereka. Hari ini yang kita tuju adalah bagaimana kebijakan ini berpihak kepada yang lemah. Apakah itu si miskin, apakah itu kelompok perempuan, apakah itu penyandang disabilitas. Sehingga mereka bisa mendapatkan akses pendidikan tinggi dengan murah. Baik, silakan selanjutnya. Selanjutnya hadirin sekalian, calon presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto, kami persilakan untuk bertanya kepada calon presiden nomor urut 1 Bapak Anies Baswedan. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Pak Anies, kita mengerti tadi bahwa angka kematian atau usia